Nah, oke, okay, sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan review lagi ban, teman-teman. Nah, ini dari produknya Maxxis, tapi ini bukan Maxxis Diamond ya, teman-teman. Nah, ini saya pakainya Maxxis Extra Max, teman-teman, ya, atau Extra Max sih. Harusnya kayak gitu bahasanya. Nah, ini Maxxis Extra Max ini katanya lebih bagus sedikit dibandingkan dengan Maxxis Diamond, teman-teman. Nah, dari segi kembangannya pun Maxxis Extra Max ini benar-benar jauh beda banget ya. Untuk Extra Max ini dia jauh lebih ramai dibandingkan dengan Maxxis Diamond. Dan untuk Maxxis Extra Max ini tuh harganya juga nggak beda jauh gitu sama Maxxis Diamond gitu. Memang harganya di atas sedikit ya, jauh lebih mahal, tapi nggak beda-beda jauh banget sih. Selisihnya itu antara 20-30 ribuan aja. Jadi nggak benar-benar terlalu beda jauh banget gitu ya sama Maxxis Diamond. Nah, berhubung dengan kembangannya yang lebih banyak gitu ya, atau lebih ramai, Maxxis Extra Max ini kalau menurut saya sih cocok banget di lintasan basah, teman-teman ya, lihat dari kembangannya. Soalnya benar-benar padat banget gitu kembangannya. Nah, dan untuk tekstur karetnya ini nih, si Maxxis ini benar-benar soft banget, teman-teman, empuk banget gitu. Walaupun dia medium kumpon gitu ya, beda banget sama bahan Corsa yang udah pernah saya pakai. Untuk ban Corsa itu kan dia walaupun medium keras gitu ya, waktu saya pijit-pijit kayak gini tuh dia keras banget, jadi nggak ada soft empuk-empuknya sama sekali gitu. Kalau untuk ban Maxxis ini bisa dibilang cukup soft banget, teman-teman, empuk. Jadi untuk meredam bebatuan kecil ini udah benar-benar nyaman banget sih. Kalau ban Corsa itu kan harus agak dikempesin sedikit ya, teman-teman, biar ngeredamnya cukup enak gitu. Nah, kalau misalkan benar-benar tekanan anginnya penuh, itu keras banget. Beda banget sih, ini ban Maxxis karetnya cukup bagus, cukup empuk. Nah, tapi dari kualitasnya sih saya juga kurang tahu nih ya, untuk ketahanannya bisa bertahan sampai berapa tahun atau misalkan berapa bulan, saya juga kurang tahu sih. Nah, untuk ban Maxxis Extra Max ini juga saya dapatkan dengan harga Rp235.000, teman-teman, dan itu pun ukurannya 80/90. Dan saya dapetin dengan harga segitu pun juga itu udah termasuk sama pentil tubeless-nya, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang cukup murah banget sih ya, bukan cukup murah, tapi memang murah banget sih kalau di harga segitu. Dan bannya juga ini kan udah tubeless gitu, nggak pakai bahan dalam lagi. Jadi ya udah worth it banget sih di harga 235 ribuan. Nah, oke, okay, jadi mungkin sekian teman-teman untuk review ban Maxxis Extra Max ini. Untuk selebihnya kalian mungkin bisa coba sendiri ya, teman-teman. Kalau menurut saya sih udah worth it banget gitu ya. Nah, oke, okay, jadi jangan lupa di like videonya. Komen juga jika ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Okay? Sampurasun!